Pada tahun 1602, berdiri sebuah perusahaan multinasional pertama di dunia yang bernama VOC, The Dutch East India Company. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini bisa menerbitkan saham, memiliki kuasa dalam membiayai perang, menghukum, mengeksekusi kriminal, negosiasi antar negara, mencetak uang, dan mendirikan koloni. VOC kandas di peradaban awal revolusi tahun 1799. Mengapa? Karena kompetitornya, kapal-kapal Inggris, sudah menggunakan teknologi yang lebih maju, yaitu mesin uap. Sehingga armada kapalnya kalah hemat dan kalah cepat dibanding pesaing. Untuk transformasi ke mesin uap ternyata tidak mudah bagi VOC. Karena VOC memiliki 4.000 armada kapal. Dan untuk menggantinya satu persatu dengan mesin tidak mudah.